Oke kawan, kembali lagi sama gue Handika Crypto. Nah kawan, udah beberapa hari ini gue jarang buat upload ya kawannya, karena gue lagi ada kesibukan tersendiri ya kawannya. Nah jadi buat teman-teman gak usah khawatir, tetap santuy ya. Kalian pasti akan mendapatkan sebuah informasi lagi dari Handika Crypto. Nah ini gue masih membahas tentang proyek karya anak bangsa yaitu Asik Token ya, CEO langsung dari Pak Anang Hermansyah ya kawannya. Dan ada kabar baiknya bahwa yang pertama, game Congklak The Rush Token akan segera rilis di tahun 2022 ini kawannya, pada bulan Maret ya. Di pihak Indodak itu selalu mensupport atau mendukung banget token Asik ini kawannya, karena baru saja dia live di YouTube-nya Indodak kawannya. Nah karena gue belum sempat merekam, jadi gue ingin membahas aja dan gue kasih cuplikan video di samping ini. Jadi kalian selamat menonton ya. Semoga saja Asik Token ini to the moon, amin. Tapi tetap ya kawannya, tetap Dior, karena Asik Crypto itu sangat fluktuatif sekali kawannya. Sehari bisa naik jutaan persen, turun pun bisa jutaan persen. Jadi kalian selalu menggunakan uang yang dingin dan santai ya kawannya. Oke kawan, itu lagi buat teman-teman semua yang belum masuk grup Telegram Handika Crypto, silakan masuk ya, karena linknya ada di deskripsi YouTube, linknya ada di bawah kawannya. Silakan kalian bergabung, jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Handika Crypto. Oke, bye bye. Betul. Tapi baru sekali ini misalnya yang ada game, yaitu game yang asli Indonesia itu tradisional. Betul. Yeah. Ini menarik sih, karena memang tujuannya kenapa Indodax juga menyupport Asik. Yep. Kita juga suka kolaborasi sama Asik karena memang kita local pride ya. Local pride. Memang local wisdom yang ingin kita tonjolkan. Betul. Melalui teknologi canggih ini gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang blockchain ini udah rame dan semua kayak kalau biasanya disebut sama Pak Oscar tuh ini ada apa ya, kayak ombak baru. Gak betul. Mungkin dong kita kayak pokoknya tolak aja deh. Pokoknya ini yang gak yakin nih. Mm-hmm. Kalau dari dalam negeri gak yakin gitu ya. Justru sebenarnya seharusnya sudut pandang teman-teman diubah menjadi kayak, oh ini dalam negeri, gimana caranya bisa kita support. Gimana caranya kita berkembang bareng-bareng bersama dengan developernya. Yep. Yang tertarik untuk, okay, ini pasar NFT nih ya? Memang, aku udah beberapa temen yang support hari ini. Aku mau bilang di kesempatan yang baik ini bahwa aku ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman artis yang hari ini support. Yang nggak mungkin aku sebut satu-satu karena lumayan terus bertambah banyak teman-teman mensupport. Tapi sesama artis memang terjadi hal seperti itu dan aku bilang terima kasih buat kalian bahwa mau bersama-sama apa ya? Ya ingin menyongsong kehidupan digital yang dahsyat ini. Betul. Bahwa ini memang harus bersama-sama. Setuju. Ya. Mereka sudah mempersiapkan nanti kalau pasar NFT itu jadi, Mas, aku udah mau masukkan karya-karyaku. Udah. Kayak kemarin aku bicara sama Judika bahwa ada lagu-lagunya dia yang nanti hanya dibikin khusus di NFT. Sekali lagi di rumah deh, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.